Di layar kiri bakalan ini yang Ivan, sedangkan yang kanan bakalan jadi Murray guys ya, skinnya ya guys ya. Apakah ini aku pengen Ivan menang? Oke, mantep guys. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di JL Gaming Channel. Jadi pada hari ini kita akan bermain game Among Us. Namun di Among Us kali ini, kita akan melakukan pertarungan antara Secret Imposter. Nah, jadi ini konten baru ya guys di channel kita. Nah, jadi ini bakal pertarungan antara Ivan melawan Murray guys. Wah, ini sama-sama King ya guys ya. Pertarungan antara King, antara Raja. Oke, namun sebelum masuk ke videonya, teman-teman bisa subscribe channel ini. Di like, komen, dan di share juga ya guys. Thank you. Oke, jadi kita masuk nih ke Among Us ya guys. Nah, sebelum kita masuk ke bagian skinnya, di sini aku ingin menjelaskan kepada teman-teman semua dulu tentang rules dari permainan ini, tentang dari pertarungan atas Secret Imposter ini ya guys ya. Nah, jadi cara bermain yang pertama adalah di sini aku akan menggunakan dua device, di mana yang satu device ini menggunakan skin Murray dan satu lagi menggunakan skin dari Ivan. Setelah itu aku akan memasukkan dua device ini ke dalam satu room yang sama guys, berisi 4 orang ya. Nah, dan kemudian aku akan langsung men-start gamenya. Nah, dan di sini cara menangnya itu adalah salah satu skin tersebut harus menjadi imposter guys. Nah, jadi siapa yang jadi imposter dia menang ya. Jadi kalau misalnya skin Ivan yang mendapatkan imposter maka dia menang, sedangkan kalau Murray yang mendapatkan imposter maka dia menang guys, soalnya kan imposter ini bisa ngebunuh orang. Nah, namun kalau misalnya dua-dua ini nggak dapat maka seri ya guys ya. Nah, dan kalau seri kita akan langsung melakukan rematch. Oke guys, jadi seperti itu aja cara bermainnya ya, cukup gampang ya. Nah, di sini kita langsung masuk aja. Pertama kita akan melakukan review pada skin dari Murray guys ya, Murray yang warna ungu itu loh guys, yang raja dari Polos. Oke, kita langsung lihat aja di sini versinya itu masih versi 2020.11.17A guys. Dan masih yang lama ya, belum terbaru. Yang terbaru itu kan 5 Maret 2021 ya guys ya. Okay. Versi 2021.5.3. Oke, okay, kita langsung create game aja dan confirm. Kita lihat gimana skin Murray-nya guys. Oke, okay, waduh guys. Loh, teman-teman sini ya skin Murray-nya guys ini. Baik teman-teman juga request ini loh. Baik teman-teman bilang, "Bang, minta skin Murray, Bang, skin Murray." Nah, namun di sini skin Murray itu agak mirip ya guys ya dengan red kemarin ya guys ya. Nah, dengan skin red kemarin itu agak mirip, tapi di sini perbedaannya itu adalah di sebelah kacamatanya itu guys. Itu ada teman-teman itu ada insang guys. Nah, jadi itu merupakan seperti insang gitu ya. Kurang tahu itu apa. Mungkin insang seperti ikan gitu ya guys ya. Oke, lalu juga perbedaannya itu di mulutnya. Di mulutnya ini lebih serem lagi guys. Ini mulutnya Murray ini, wah, itu kayak apa ya, senyumnya psikopat gitu loh guys. Waduh, waduh. Lalu juga di bagian kaki-kakinya itu teman-teman itu kayak dagingnya itu apa ya guys ya, dagingnya robek gitu ya, sampai kelihatan bagian dalam dari tulangnya guys. Cuman ini yang sama dengan red kemarin adalah backpacknya ya. Backpacknya juga backpacknya juga berubah menjadi seperti tulang gitu guys, tulang punggung gitu ya. Oke, okay. Lalu di sini aku juga ada gambar dari si Murray. Nah, di sini aku bakalan taruh di editan aja guys ya, bahkan aku edit aja. Dapat teman-teman lihat di situ ya. Jadi ini untuk mulutnya dia sama, cuman nggak ya darah-darahnya cuman nggak berwarna merah ya guys ya. Juga insang-insangnya itu juga nggak berwarna merah guys, masih berwarna ungu. Kalau kita ganti warna merah, jadi kelihatan seperti red ini. Aduh, aduh. Oke, jadi ini kita ganti aja ke ungu lagi. Lalu juga bagian-bagian tulangnya juga ada guys ya. Jadi Murray ini juga banyak banget tulang-tulangnya guys. Wah, jadi boleh ya guys ya, cukup mirip kok ini dengan yang Murray aslinya. Cuman lalu kita kalau untuk pakai ini warna-warnanya, aduh guys, kita pakai warna ungu aja ya. Soalnya kan itu warna asli dari Murray ya, dari Murray. Murray itu kan dia warna dominannya warna ungu. Lalu untuk topinya di sini juga udah kebuka semua. Tapi kayaknya di sini Murray nggak ada pakai topi ya guys ya. Mau kasih topi apa nih teman-teman? Ada rekomendasi nggak nih apa nih? Aduh, aduh. Kayaknya kita kasih topi yang iblis aja guys ya. Topi iblis nih, topi yang nah ini guys. Kita kasih tanduk iblis ini aja ya. Soalnya kan dia Murray serem biar nggak botak gitu loh guys. Oke, lalu juga untuk petnya udah kebuka semua. Di sini kita pakai pet apa ya guys ya? Kita pakai pet yang ini ada warna ungu-ungunya, tapi kita pakai pet ini aja ya. Pet ini lebih serem gitu loh, kayak lebih ya kayak kecoa gitu sih guys. Oke, lalu untuk skinnya juga kita nggak usah pakai skin, kita ini skinnya normal aja guys ya. Jadi di sini kita akan melakukan pertarungan dengan menggunakan Murray yang skin gini guys. Jadi skinnya itu pakai kecoa dan juga memakai tanduk iblis. Kalau untuk map desktopnya juga coba kita review bentar. Kita leave game back dan kita coba lihat di mapnya guys ya. Mapnya itu masih juga map lama guys, nggak ada yang kemarin. Oke, okay. Nggak ada yang berubah guys ya dari mapnya sini. Juga kalau kita lihat sini, oke, okay. Jamnya berubah guys ya. Cuma ini mirip banget sih dengan red sih.
Oke, dan coba kita lihat reaksi kematiannya guys ya. Coba kita lihat reaksi kematiannya, semoga nggak mengecewakan sih. Oke, kita langsung emergency button aja. Dan di sini kita lihat guys, kita semoga kena afford ya di sini ya. Soalnya kemarin tuh aku selalu kayak nunggu tuh 10 menit guys, lama banget loh. 10 menit tuh cuma nunggu buat kena afford aja. Cuman ini ya, nggak kena afford lagi. Oke guys, aku bakalan skip lagi guys, bentar ya. The next day. Oke, akhirnya kita kena afford juga guys. Nah dan di sini aku baru sadar ternyata itu gambarnya guys, gambar kriomatnya juga berubah ya menjadi Murray ya. Soalnya yang kemarin dari yang red atau yang unknown atau yang juga jadi punya sayap itu, dia ini nggak berubah guys di bagian sininya guys, bagian tampilan nggak berubah ya. Wah ini pertanda bagus ini sih. Semoga aja kita beneran ini menjadi ghostnya bagus ya guys ya. Semoga ghostnya tuh bagus deh. Aku berharap banyak sih, semoga aja berubah, please dong. Ada berubah guys, berubah guys. Itunya apa tuh, dia jadi punya ini ya, jadi punya mulut ya guys ya. Mulutnya tetap ada, setidaknya dia nggak menjadi ghost polosan gitu loh guys. Wah gila, nah boleh-boleh nih. Mantap jiwa guys, ini skinnya guys. Akhirnya ada yang berubah juga. Ini penungguan lamaku ini terbayar juga guys. Oke ya, setidaknya di sini kita dapat melihat kalau Murray itu mati, dia tuh tetap ada mulutnya guys. Oke, jadi untuk review dari skin Murray ini kayaknya sampai sini dulu guys. Di sini kita akan melanjutkan review dari skin si Ivan guys. Oke ya, bentar guys. Oke, jadi kita masuk ke Mongasnya lagi. Nah, dan di sini kita akan mereview guys ya skin dari Ivan guys. Namun di sini versinya itu masih versi yang lama juga, 2020.11.17a ya. Belum yang versi Maret ini guys, yang masih Maret itu apa? 2021.3.5a. Nah, itu belum yang itu guys. Oke, langsung kita create game aja dan kita confirm ya. Kita lihat gimana skin Ivan ini guys. Wah, gila guys. Wadaw. Wah, ini keren banget nih skin Ivan ya guys. Wah, gila. Ini jadi kayak apa ya? Jadi kayak Wakanda gitu ya guys ya. Wadaw, wadaw. Ih, dan ini skin awalnya langsung hitam gitu loh guys. Oh, jadi ini ada skin merahnya nih kalau kita... Oh, I see. Jadi berubah kayak gini guys. Wah, gila keren banget sih. Bentar, aku ada foto Ivan. Aku coba buka dulu ya guys ya. Foto dari Ivan ya. Aku bakalan tunjukkan ke... Nanti di editanku aja guys ya. Oke, coba... Oh, iya. Jadi ini mirip banget sih guys. Ini aku udah lihat foto Ivan-nya, aku edit di sini aja ya. Lalu dapat-dapat ini mulutnya tuh berubah benar jadi merah guys. Ini bentuknya sama ya, bentuknya tuh kayak apa ya, jadi kayak kepala kucing gitu guys. Lalu juga untuk bagian belakangnya juga teman-teman itu tulang-tulangnya, tulang tiga, lalu juga merah guys. Oh gila, wah ini keren banget sih ini sih. Ini kayaknya skin yang paling bagus deh guys ya. Dari semua skin imposter kita udah cek red, udah yang Murray, udah yang unknown. Wah ini kayak paling bagus sih guys, gila. Keren banget ini. Nice. Oke, jadi ini paling mirip guys. Ini wah gila nih. Aku berharap pas pertandingan ini menang ya guys ya. Ivan ini menang ya. Jangan Murray deh. Oke, coba kita buka lagi. Lalu untuk Ivan ini kayaknya dia nggak ada ini guys ya. Nggak ada kepala juga ya. Kita mau kasih kepala apa ini guys? Coba dicek-cek. Coba aku cek-cek dulu ya guys ya. Wah, ternyata tekstur pack Ivan ini ada skinnya guys, ada kepalanya guys yang ini guys. Wah, gila keren banget sih ini. Wah, ini udah ini the best lah guys ya, tekstur pack dari Secret Imposter guys ya. Ini yang paling mantap sih. Cuma untuk baju-bajunya kayaknya masih sama aja semua. Kita nggak usah pakai baju ya. Untuk padnya juga kita pakai pad yang mana guys ya? Pad yang stickman aja ya. Oh, atau hamster ini aja guys. Hamster kayak juga lumayan oke ya. Oke, ini gila keren banget sih guys. Wadaw, ini skin ya. Lalu coba kita cek kalau untuk orang lain juga kita kelihatan ya guys ya. Coba kita ke the scale dulu. Apakah map ini berubah? Nope. Oke, tetap nggak berubah ya guys ya. Bentar lagi kita akan melihat guys pertarungan antara Ivan dengan Murray. Oke, jadi kodamnya juga ini skinnya sama guys. Jadi skinnya warna hitam gitu. Tapi mulutnya jadi warna merah ya guys ya. Wah, gila. Oke, dan di sini kita akan melihat dari reaksi kematiannya guys. Coba kita lagi di sini. Dan ini karakternya berubah semua guys. Lagi gila sih. Ini jadi mirip dengan Murray tadi ya. Murray tadi juga udah berubah semua guys ininya untuk skinnya. Wah, oke, coba kita vote diri kita sendiri. Ya, Dami 2 kena vote guys. Oke, skip lagi guys, bentar. A few moments later. Oke, akhirnya kita kena vote lagi guys. Wah, ini di map Polus ternyata bagus banget ya. Gampang banget kalau kalau kena vote di map Polus ini guys. Oke, kita langsung proceed aja. Dan aku punya good feeling ini guys. Punya perasaan bagus nih. Semoga dia tuh hantunya berubah dong. Wah, ini perasaan banget sih aku guys. Jadi hantunya gimana? Jangan mengecewakan dong. Oke. Wadaw guys.
dia tuh kayak jadi masih ada jenggotnya ini sekarang ya hantunya guys. Dan juga kepalanya tuh masih ada yang kepala bagian Ivannya itu. Wah gila keren banget sih guys ini. Wadah wadah, tapi kita jadi kelihatan warna merah ya. Skin hitam kita hilang guys. Dan jadi kita jadi sekarang warna merah beneran. Wah tapi keren banget sih ini sih. Oke, okay. Ini dua skin yang Murray sama yang Ivan ini gak mengecewakan guys. Mantap jiwa, teman-teman harus download ya. Nanti cara downloadnya di akhir setelah kita melakukan pertarungan ini guys. Oke, okay? Jadi ini sekarang kita akan melakukan pertarungan antara Ivan dan Murray guys. Jadi tunggu ya, bentar ya. Oke guys, di sini aku udah mempersiapkan ya guys ya, 3 akunku yang lainnya. Dan di sini yang Jelowe ini merupakan akun dari si Ivan guys. Di sini aku bakalan kayak edit ya guys ya. Jadi buat teman-teman dapat lihat sini di layar kiri bakalan ini yang Ivan, sedangkan yang kanan bakalan jadi Murray guys ya skinnya ya guys ya. Wadah, wadah ini kita lihat ya siapa yang menang guys. Ini menarik banget sih ini sih. Soalnya ini konten pertama guys, ini kan apa tuh konten baru ini. Jadi aku juga penasaran ini gimana cara ini apakah seseru itu ya guys ya. Oke, di sini jadi aku udah mau setting semua dan kita langsung start aja guys ya. Jadi peraturannya ini adalah siapa yang menjadi imposter dia yang menang guys. Kalau gak ada jadi imposter tak kedua itu kita restart lagi dan itu bahkan seri ya. Oke, jadi di sini kita langsung start aja guys. Kita langsung oke okay, dan kita starting in 5 4 3 2 One, oke, okay. Kita lihat nih siapa jadi imposternya guys ya. Apakah Ivan dong? Ya, yang imposternya ini guys. Yang imposternya itu bukan antara kedua deviceku ya. Waduh, waduh ya, sayang dong. Jadi di sini artinya seri ya guys ya. Baru first game udah seri ini. Oke, okay, kita melakukan rematch lagi. Bentar guys, aku skip dulu ya. Oke okay, guys, jadi di sini kita akan mulai lagi pertarungannya. Wah, ini sengit banget ini ya. Tadi seri guys, gila. Ini first try loh. Oke, okay, langsung start aja. Kita oke. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat siapa menang lagi guys. Wah, gila. Apa ini? Aku pengen Ivan menang. Oke, okay, mantap guys. Wah, Ivan yang menang guys. Oke, ini aku tunggu-tunggu nih Ivan yang menang guys. Akhirnya ya. Oke, jadi kita udah tahu guys, sekarang Ivan itu dia itu adalah king of imposter guys, king dari semua imposter ya, raja dari semua imposter. Jadi si Murray itu nggak mungkin menang guys. Soalnya Murray itu kan hanya raja dari map Polus ya. Kalau ini kan raja dari map Polus, map Mira HQ, map Airship bahkan juga loh yang baru itu. Cuma kita belum tahu kalau Airship itu apakah bahkan ada secret imposter terbaru lagi guys. Oke mantap jiwa, di sini kita akan membunuh yang Jelowe ini ya guys ya. Dia ini yang si Murray ini guys. Oke kita bunuh aja. Dan gamenya belum selesai karena di sini ada Sheriff guys. Jadi di sini aku memakai mod Sheriff ya di sini ya. Teman-teman di sini yang namanya Murray ini dia tuh merupakan Sheriffnya guys. Jadi coba di sini aku bunuh ya. Di sini kalau aku bunuh, oke, okay. Gamenya menang dan Kriomat menang. Gamenya si imposter kalah dan Kriomat menang ya. Karena di sini ada Sheriff guys. Nah, kalau teman-teman yang pengen main mod Sheriff bisa komen di bawah ya. Soalnya mod Sheriff ini hanya bisa di PC sih guys, nggak bisa di HP ya. Oke, okay. Jadi di sini apa kita lihat ya, si Ivan yang menang guys ya. Waduh, akhirnya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke bagaimana cara downloadnya ya. Nah, dan di sini bagi teman-teman mau download, cara gampang banget. Cuma ada 3 step, guys. Jadi, step pertama itu, teman-teman klik dan download link Mediafire yang ada di pin komenku. Ingat ya, guys, ya, di pin komen, bukan di deskripsi. Oke, lalu ke teman-teman udah klik, langsung download. Dan di step keduanya itu, teman-teman menginstall atau menghapus aplikasi Among Us yang udah ada di HP teman-teman dulu. Jadi itu teman-teman usahakan nggak ada aplikasi Among Us ya. Nah, baru setelah teman-teman udah nggak ada aplikasi Among Us lagi, di step ketiganya, teman-teman baru menginstall atau memasang ini ya guys ya, aplikasi dari Mediafire tersebut. Aplikasi Among Us dari Mediafire tersebut. Jadi teman-teman langsung install aja, terserah guys mau mana. Itu bakal ada dua link ya. Satu link untuk Murray, satu link untuk Ivan. Nah, teman-teman bisa pilih modal yang mana, atau bisa dua-duanya juga bisa kok guys. Oke ya. Oke, jadi teman-teman udah tahu cara downloadnya gimana. Nah, cukup gampang ya guys ya. Nah, dari sini teman-teman bisa pilih. Cuman menurut aku ya, rekomendasiku ya guys ya, skin Ivan ini bagus banget sih ini sih. Soalnya dia itu juga warnanya itu ya guys ya, warnanya itu jadi hitam dan itu warna aslinya. Dan ini yang paling mirip dengan si Ivannya guys. Daripada yang lainnya, Murray kurang mirip. Habis itu yang red juga kurang mirip. Tapi ya kalau unknown sih emang itu udah mirip 100% sih guys. Oke, okay, jadi di sini aku saranin untuk memakai yang Ivan ini. Tapi kalau teman-teman yang suka Murray, yang fansnya Murray ini, tim Murray, bisa aja langsung ya, bisa langsung download juga Murray ya.
Oke, teman-teman juga bisa komen. Teman-teman merupakan hashtag tim Ivan atau hashtag tim Murray, guys. Oke, guys, sepertinya sekian aja dulu videonya ya. Semoga enjoy dengan konten baru ini. Thank you. Oke, jadi sebenarnya sekian dulu video dari pertarungan antara Secret Imposter. Wah, seru banget ya guys ya, ini Ivan melawan Murray. Ini sama-sama raja guys. Dan ternyata yang menang itu Ivan ya, wah gila sih. Sebenarnya ini game hoki-hokian juga ya. Oke, jadi kalau teman-teman aja udah videonya, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di-share juga ya guys. Thank you.